boy. Longer than me. Not longer than you. Oh, he caught him! Here it is! There it is! There it is! Oh my goodness! Oh my goodness! The Papua bat! Dua petarung Indonesia, Adrian Mateis dan juga Eko Roni Saputra, masing-masing mampu menumbangkan lawannya pada partai sengit kompetisi MMA yang bertajuk WEN Championship 2022. Mateis yang berjuluk Papua Bad Boy mampu mengandaskan perlawanan dari lawannya, yaitu petarung asal Brasil, Alex Silva. Pada ronde pertama, Alex Silva mampu mendominasi pertarungan dan Mateis dipaksa bertahan pada saat pertarungan ground fighting. Namun pada awal ronde kedua, Mateis berinisiatif untuk menyerang dengan salah satu hooknya mampu masuk telak di rahang sebelah kiri Alex Silva yang membuat Alex harus tersungkur di kanvas. Beruntung wasit Muhammad Sulaiman asal Singapura kemudian menyudahi pertarungan ini. Pada partai pertarungan lainnya, jagoan Indonesia Eko Roni Saputra juga berhadapan dengan jagoan dari Kamboja, Chandro Tana. Eko dari awal ronde bermain sangat agresif seperti saat dia bertarung sebelum-sebelumnya. Eko yang merupakan mantan atlet timnas gulat Indonesia tidak mengalami tantangan ataupun perlawanan berarti dari Chan. Eko Roni dinyatakan menang submission setelah mengunci lawannya menggunakan choke triangle.